Assalamualaikum ala sihati wal afiyah. Mami mengharap anak-anak Maluma semuanya dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin. Nah, sebelum mulai pelajaran, coba anak-anak Maluma perhatikan dulu lingkungan di sekitarnya. Apakah masih ada sampah? Nah, jika ada sampah, tolong sampahnya dibuang ke tong sampah ya, supaya kita belajarnya nyaman. Dan supaya kuman yang ada di tangan menjadi hilang dan kita tetap sehat. Kita sekarang akan praktek sholat sunnah duha. Baik, ini mualim bawa sajadah ya. Kita bentangkan sajadahnya ya. Oke, baik. Tengok nanti mualim akan praktek sholat gerakannya seperti apa. Bagaimana nanti cara mengangkat tangan? Bagaimana nanti mualim rukuk? Bagaimana mualim nanti sujud? Ya, mungkin perlu mualim sampaikan cara mengangkat tangan atau rukuk atau sujud. Kalau pertama, kalau kita takbiratul ihram mengangkat tangan, tengok mualim ya. Jari-jari jangan terlalu rapat, agak renggang, luruskan dengan daun telinga. Nah, ya, tahu anakku. Nah. Kemudian turunkan ke dada, pas di atas pusat, pas dada, ya. Tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri seperti ini. Jangan begini, lalu begini. Ah, ya. Yang kedua. Ketika kita rukuk, apa namanya, punggung kita lurus. Nah, ini lurus, lurus. Tangan pegang lutut, lurus. Ya, lurus begini. Ya. Jadi punggung lurus, tangan pegang lutut, kepala saya punggung lurus. Ya. Kemudian ketika kita sujud, apa yang harus dilakukan ketika sujud? Pertama, kening bersama ujung hidung. Kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua jari-jari kaki. Tengok malingnya. Nah. Baik. Kita mulai praktek sholat sunat duha. Mualim baca keras-keras biar anak-anak semua tahu. Renggangkan sedikit kakinya, cukuplah nanti untuk duduk. Jangan terlalu rapat, jangan terlalu lebar pula, ya. Renggang, pas. Renggang, pas duduk nanti ya. Baik. Usolli sunatul duha rak'ataini mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا
hanifan muslimaw wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatardha. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar. Subhana rabbiyal 'azhim wa bihamdi. Subhana rabbiyal 'azhim wa bihamdi. Subhana rabbiyal 'azhim wa bihamdi. Sami'a Allahu liman hamida. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fanshab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami'a Allahu liman hamida. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd.
Allahumma subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi Allahu akbar rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni Allahu akbar سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Baik anak-anak semua, kalau sudah selesai sholat, kita lanjutkan dengan doa dengan khusyuk. Kalau berdoa tidak boleh main-main, yang khusyuk. Karena berdoa itu kita memohon kepada Allah. Harapan kita adalah doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fa yassirhu wa in kana ba'idan fa qurbhu wa in kana qalilan fa kathirhu wa in kana haraman fa tahhirhu bihaqqi duha'ika wa baha'ika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika birahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum belajar, maka baiknya kita berdoa dulu. Yuk, kita baca doanya sama-sama. Tandakan tangannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin. Amin. Nah, baiklah, pelajaran kita yang pertama yaitu hafizul Quran. Menghafal surah An-Naba ayat 1 sampai 32. Nah, sebelumnya kita sudah menghafal ayat 1 sampai 32. Sekarang kita akan melanjutkan ayat yang ke-33. Nah, sebelum masuk ayat yang ke-33, kita murojaah dulu ya supaya hafalannya tetap lancar. Yuk, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaa'un 'anil naba'il 'azim alladzii hum fiihi mukhtalifuun. Kallaa
Inna lil muttaqina
bisa menghafal surah An-Naba ayat 1-33 dan jangan lupa dimurojaah lagi dan diulang-ulang kembali di rumah ya. Nah, sekarang kita masuk pelajaran berikutnya yaitu sains Al-Qur'an. Nah, seperti biasa, kita akan menulis huruf hijaiyah bersambung yaitu mengenai ain. Nanti ada ain di awal dan ada ain di tengah. Bagaimana penulisannya? Perhatikan malimah ya. Huruf ain. Ya. Kemudian ini ain ketika dia di awal. Kepalanya. Ya, kemudian huruf to. Kemudian kita sambung lagi dengan huruf sa. Ya. Nah. A, to, sa. Oke, satu lagi. Ain yang berada di tengah. Ya, ain berada di tengah bagaimana? Perhatikan. Ta. Kemudian bentuk seperti segitiga. Kemudian huruf ro. Ta, a, ro. Ya. Oke, nanti anak lima tulis di buku warna merahnya sampai 10 ke bawah. Ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, yang harus anak-anak ingat kalau menulis huruf hijaiyah atau Arab, kita mulai dari sebelah kanan dan tulisnya di jaraknya dari 1, 2 dan seterusnya supaya tulisan anak-anak menerima semuanya menjadi rapi. Nah, sekarang kita praktek mengaji ya, yaitu mengenai huruf ain atau huruf a. Nah, bagaimana? Yuk kita praktekkan. Ini adalah huruf a. Huruf a. 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 Ya. Zo a a. Zo a a. Zo a a. Ta a ro. Ta a ro. Ta a ro. Ba a to. Ba a to. Ba a to. So a za. So a za. So a za. So a do. So a do. So a do. Da ha zo. Da ha zo. Da ha zo. Ba a sa. Ba a sa. Ba a sa. Sa a zo. Sa a zo. Sa a zo. Sha to a. Sha to a. Sha to a. Ja kho za. Ja kho za. Ja kho za. Do to sha. Do to sha. Do to sha. Za a do. Za a do. Za a do. A ja zo. A ja zo. A ja zo. Da to do. Da to do. Da to do. To a to. To a to. To a to. A ba ta sa ja ha kho. Da za ro za. Sa sha so do. To zo a. A. Oke. Nah, membaca Iqra ini kita suaranya harus pendek-pendek.
Kita ulangi lagi ya. A. Zo a a. Ta a ro. Ba a to. So a za. So a do. Da ha zo. Ba a sa. Sa a zo. Sha to a. Ja ho za. Do to sha. Za a do. A ja zo. Da to do. To a to. A ba ta sa. Ja ha ho. Da za ro za. Sa sha so do. To zo a. Sekarang kita belajar bahasa Indonesia ya, tentang lagu Bunda Tiara. Nah, sebelumnya anak paling udah tahu belum lagu Bunda Tiara? Nah, kalau belum, ayo kita sama-sama dengarkan lagu Bunda Tiara berikut ini. Bila ku ingat lelah ayah bunda, Bunda piara piara akan daku, sehingga aku besarlah. Bila ku ingat lelah ayah bunda, Bunda piara piara akan daku, sehingga aku besarlah. Waktu ku kecil hidupku amatlah senang, senang di pangku, di pangku, di peluknya, serta dicium, dicium, dimanjakan, namanya kesayangan. Waktu ku kecil tadi cium, dicium, dimanjakan, namanya kesayangan. Bila ku ingat lelah ayah bunda, Bunda piara piara akan daku, sehingga aku besarlah. Bila ku ingat lelah ayah bunda, Bunda piara piara akan daku, sehingga aku besarlah. Waktu ku kecil serta dicium, dicium, dimanjakan, namanya kesayangan. Waktu ku kecil hidupku amatlah senang, senang di pangku, di pangku, di peluknya, serta dicium, dicium, dimanjakan, namanya kesayangan. Anak-anak Walima sudah dengar tadi kan lagu Bunda Tiaranya? Oke, sekarang Walima mau tanya, lagu Bunda Tiara itu tentang apa? Bercerita tentang apa kalau Bunda Tiara itu? Lagu Bunda Tiara itu bercerita tentang kasih sayang ayah dan ibu kepada anaknya. Anak paling harus mendengar video, sudah jauh tahu juga tentang lagu Bunda Tiara. Nah, sekarang kita kerjakan tugas yang paling akan berikan berikut ya. Nah, ini perhatikan papan tulis, semua lima sudah tuliskan dua buah soal tentang lagu Bunda Tiara. Soal nomor satu, perhatikan ya. Lagu Bunda Tiara.
adalah dinyanyikan untuk A. Kakek dan nenek, B. Ayah dan bunda. Yang nomor 2, lagu Bunda Piara bercerita tentang A. Masa kecil bahagia, B. Liburan. Silahkan anak-anak A5 tulis ya soalnya dan ditulis di buku warna kuning. Tulisnya di kolom yang kecil dan diberi jarak supaya rapi. Nah, kemudian cara mengisinya, kalau dia jawabannya A, berarti anak-anak A5 yang A ya. Kalau dia jawabannya B, berarti anak-anak A5 lingkari jawabannya B. Nah, bagi anak-anak A5 yang belum bisa membaca, yang kurang lancar bacanya, boleh minta tolong sama mama atau papanya untuk membantu membacakan soalnya. Nah, sekian dulu ya materi kita hari ini. Nah, hari ini kita pertama tadi sudah belajar Hizul, yang kedua belajar sains Al-Quran, yang ketiga belajar bahasa Indonesia. Nah, Hizul Quran kita sudah menghafal sampai dengan ayat 33. Jangan lupa diulangi terus di rumah ya, supaya lancar. Sains Al-Quran kita sudah belajar membaca Iqra huruf Ain halaman 17. Nah, jangan lupa juga dibaca Iqra-nya di rumah ya. Nah, terakhir kita belajar bahasa Indonesia tentang lagu Bunda Piara. Jangan lupa ya, kerjakan tugas yang sudah Mu'alim memberikan. Nah, sekian dulu materi kita hari ini. Kita tutup pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa kafaratul majlis. Ayo, angkat tangannya, tampungkan tangannya. Baca, subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi